Milo pengen ya, ada yang Milo. Udah jadi kaget ya. Kaget lah. Vlog ya. Coba ya, bayangin tuh kasih buntutnya kayak di vlog ya. Iya, dia makin tahu dong bang, sekali tahu. Enggak, gak apa-apa. Dia tuh udah geter tuh bang, kayaknya. Takut sih. Jiper kan lo? Enggak sih, oke sih kayaknya. Oke, iya. Geter dia kan. Dia takut. Ini keren banget sumpah. Nanti ngobrol di mana nih kak? Di atas ya? Di atas aja, apa-apa nih ya? Gak apa-apa. Yang gini nih, mati nih. Paling ke naik barengan kan, biar gak ada orang. Gendong aja tuh. Oke okay guys, balik lagi di channel Vlog Kinda Clan, anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Guys, kita lagi di daerah Tangerang nih guys, dekat bandara bersama Kak Rizka ya? Iya, betul. Sama Milo. Hai. Milo. Gak mau nurut ya? Milo nih anjing, si campuran tapi kayak? Campuran ini. Si, tapi yang owner pertamanya gak tahu. Enggak, jadi kasihan sih dan ini kayak complicated gitu. Jadi dia sama owner pertamanya banget dititipin terus nggak diambil lagi di pet shop. Enggak, di temen aku kan. Oh, temen aku punya dua anjing, iya. Beagle sama Shih Tzu. Nah, berarti temennya tuh dititip ke dia nggak diambil. Iya, nggak tahu dititip sih. Iya, maksudnya dititip tapi nggak ada kabar kan. Nggak tahu sih ceritanya kalau itu. Nah, umurnya 1 tahunan ya. Nah, itu dia nggak tahu juga nih berapa, kayaknya belum nyampe 1 tahun sih dia, soalnya aku pernah ngeliat dia tuh pas dititip masih kecil, masih papi kayaknya, masih 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan kayaknya deh. 3 bulanan, masih kecil banget. Nah guys, dia ini karakternya kalem banget nih. Friendly lah, friendly banget, gak pernah rese kan dia. Iya, paling nyamperin doang. Tapi dia gak gonggong. Gak pernah gonggong? Enggak. Eh, Floki. Dia kalau ditinggal baru gonggong. Jatuhnya manggil sih, Mi, tuh. Iya. 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 Floki baik sih kalau gak ini. Biasanya Floki soalnya kalau begini langsung dicaplok kamu dia. Cuma ini kayaknya Floki tahu nih, wah ini friendly nih. Soalnya tadi kan udah kena mental dia. Iya kan? Iya, yes, tapi dia enggak nyolok sih. Iya. Enggak, cuma digonggong doang. Gertak doang. Gertak. Ini apa sih kok jadi cari perhatian tuh itu. Buset, buset. Ih. Eh, Dam. Floki. Floki. Oke. Okay, oh. Ini kakak training juga ya? Training, cuman dulu sih nurut ya, cuman sekarang nggak tahu deh. Udah jarang dilatih-latih lagi sih, harusnya nurut. Biasanya dilatih apa nih? Kayak sit down up. Tapi bisa pura-pura mati juga ya? Pura-pura mati bisa. Coba. Jangan begitu dong bang, bikin malu sumpah dia. Soalnya kalau ada orang kadang nggak nurut. Oh gitu. Milo, iya. Milo. Up, come on. Tuh bikin malu. Sit, down. Oh, kayak gini dong. Tur. Pasti nggak mau. Milo jangan bikin malu. Kamu kan bisa harusnya. Lagi dia lagi. Iya, dia lagi nggak fokus ya. Iya, dia lagi self-up. Wah, ini ada King Floki di sini nih. Pas dia, aduh. Caper Milo. Tuh biasanya kalau ada anjing lain yang dekat begini biasanya sama Floki langsung disikat tim. Oh ya? Mm-mm. Cuma dia aman aja tuh. Kayaknya Floki tahu ini anjingnya baik nih. Cooper sih dia. Ini kalau dibawa jalan dia tuh nggak nurut sama sekali bang. Even disuruh sit stay itu nggak bakal. Aku pernah bawa dia ke pikan. Mm-hmm. Jalan-jalan gitu lah di sore. Itu benar-benar Milo kamu dia nggak nurut sama sekali. Dia cuma Floki.
Soalnya nggak pernah dilatih di luar. Jarang emang, jarang ada waktu juga. Mm-mm. Jadi dia lebih ke anjing rumahan sih. Maksud lagi. Jadi kalem banget ini. Kalem dia. Berarti kalau kakak keluar dia sendiri aja di sini nih. Sendiri. Dia biasanya ngapain tuh? Ngapain ya? Ya tidur. Kadang sih aku bawa ke koridor sih, lempar-lemparin bola. Oh, oke. Okay. Lari 10 kali naik masuk ke kamar. Oh, kalau sebelum mau jalan nih. Apa? Iya, pasti kalau aku mau pergi, aku ajak main dulu. Oh, biar tenaganya keluar juga ya, biar dia enggak stres juga. Betul. Makannya apa nih? Nah, ini dia nih, Bang. Enggak ada makanan pasti dia. Oh, gitu. Dia picky banget makan. Ntar dia mau makan ayam. Besoknya masih mau. 4 hari dia udah gak mau lagi. Jadi kita harus, kita tuh mikir terus. Aku pernah beliin dia tuh kayak makanan yang udah campuran gitu kan. Iya. Yang udah ada, apa sih namanya, pumpkinnya, terus green bean, lain-lain. Terus dimakan nih seminggu. Seminggu kemudian dia udah gak mau lagi. Kalo dia itu lebih suka makanan yang kita makan. Bisa aku makan nih. Dia tuh yang kayak mau dikasih gitu loh. Cuma dia gak bandel kan? Enggak. Dia tuh bakal nungguin. Bisa aku makan nih, dia nungguin di sini berdiri, duduk gitu. Apalagi berdorong ini sih bondingnya parah banget. Parah. Kalau di luar soalnya Shih Tzu, itu jarang ada yang bonding loh. Oh ya? Shih Tzu kalau buka pengalamannya, buka pagar atau buka pintu di luar rumah ya hilang. Tadi kan aku bawa kan dia jalan, nggak pakai enlis. Makanya tadi wah ini bondingnya dapat banget. Tadi padahal baru 5 bulan. Itu jarang itu kayak gitu biasanya. Dia ini kalau aku tinggal tidur ke atas, dia pasti nangis. Tapi bukan gonggong ya, nangis kayak gitu-gitu. Ya soalnya udah 5 bulan kan, 5 bulan sama-sama dan mungkin owner sebelumnya kan perhatiannya enggak seperhatian kakak ke dia. Soalnya yang owner sebelumnya itu ada 3 anjing. Jadi dia punya teman main gitu loh, ada anjing lain. Oke. Nah, kalau di sini kan dia enggak ada pilihan. Ya berdua doang, jadi ya nurut. Nah anjing itu juga itu dia bisa merasakan, oh ini ownernya gimana nih ke kita nih. Ini pas baru 2 bulan aja udah nurut Bang. Pas sama aku sempat aku mau balikin lagi kan, soalnya pas awal-awal dia kesini aku kan gak pernah pelihara anjing, belum pernah pengalaman. Oh kan? Ini anjing pertama kali nih? Terus aku ambil, aku coba dulu tuh, ntar kalau gue gak sanggup gue balikin lagi ya. Gue coba dulu sehari, itu habis barang-barang aku habis. Digigit? Sepatu terbang, sendal, semua barang-barang yang ada di sini habis, tisu udah satu lantai. Oh, maksudnya pas ditinggal? Enggak, aku tinggal tidur ke atas aja. Oke, okay, pas aku turun. Wah, tipis di mana-mana. Aduh, gue balikin. Seminggu aku balikin. Pas aku balikin. Berarti udah sempat dibalikin. Aku balikin dulu sehari. Oke. Okay. Karena besoknya juga aku mau keluar kota kan 4 hari. Oke. Okay. Udah aku balikin, balik ke sini lagi. Malamnya ini aku balikin, besok aku mau kerja. Ya balikin. Terus sampai di apartemen. Pas ngeliat ininya, kepikiran ya? Anjir, kok gue kepikiran, nangis Bang, sumpah. Serius? Terus gue shoot lagi temen gue. Kayaknya gue bakal ngambil lagi deh kalau gue balik 4 harian gitu. Udah gak pernah dibalikin lagi semenjak itu. Nah, pas balik ke sini dia gak bandel lagi? Pasti bandel, terus cuman cara didiknya gimana tuh? Susah loh, didik nah, anjing itu. Dia kan ini sama aku kayaknya umur 7 bulan, 8 bulan. Aku udah kayak pesimis kan. Kayaknya agak susah dilatih deh, karena udah gede kan. Udah lumayan, udah nggak kecil lagi, udah nggak papi lagi kan. Terus ya udah sabar aja Bang, aku ngelihat, makanya kan aku kenal vlog yang keren. Aku ngeliat YouTube, terus cara ngelatih anjing, terus cara potty training kayak gimana, terus ngajarinnya pakai makanan kayak gitu-gitu. Banyak sih aku nontonin kayak kayak konten luar. Iya, konten luar, konten luar kan banyak banget tuh. Terus nemu lah kayak Golden Family ya kalau nggak salah ya. Terus nemu lagi teman aku sih ngasih, coba deh lo lihat vlog yang The Clan, kata dia gitu kan. Kenapa dia kalau iniin anjing tuh ini banget, anjing galak tuh bisa nurut. Oh anjir, pas aku lihat seru juga nih, naik ke follow gitu. Jadi terus maksudnya perubahannya gimana tuh sampai dia nggak hancur-hancurin barang? Dimarahin. Oh, berarti tegas. Cara marahinnya gimana? No, gitu aja. Tapi kadang juga aku pakai bahasa Indonesia Bang, kayak Mel nggak boleh kayak gitu, tapi dia kan kayaknya bisa nerima energi marah. Oh, iya. Kayak kalau kita beneran marah tuh dia bisa nerima. Oh iya, dia diem. Terus kalau dia habis dimarahin tuh dia diem, tidur kalau habis dimarahin. Terus kayak pipis sembarang nih, aku panggil Mel, kamu
terus aku suruh liatin pipisnya kan. Terus diomelin? No ya, no ya, gitu-gitu aja sih. Itu lama bang sebenarnya kayak. Berapa lama tuh? Kayaknya bisa pipis beneran di situ tuh kayaknya 2 bulanan. 2 bulanan ya? Nah, 2 bulan lebih. Baru dia bisa bener pipis di situ. Kalau ngancurin barang? Ngancurin barang? Gak lama ya kayaknya itu ya? Kayaknya dia masih sih, cuman gak separah dulu bang. Iya maksudnya kalau dulu mungkin dia. Iya semua yang dia tuh bakal digigit. Nah sekarang tuh kayak ini sendal ini jadi korban nih. Nah sebelumnya di rumah sebelumnya dia dikandangin apa dilepas? Kayaknya di kandang sih. Di tapi kandang. Ada jam-jamnya gitu. Oh, kayak misalnya jam berapa dia keluarin? Bentar. Ini nggak tahu sih. Nggak tahu nih lihat apa luar nih guys. Jadi guys anjing kalau memang sering dikandangin pas keluar kandang itu pelampiasan tuh, jadi apa-apa digigit, ini digigit, apalagi kalau dari kecil belum dilatih. Nah terus kenapa sampai dia bisa secepat itu juga berubahnya, karena kakak bisa tegas sama dia. Tegas, aku galak sih bang. Iya. Galak banget aku sama dia. Kalau nggak bisa tegas sama dia, aku yakin nggak, dia nggak bakalan dengar. Pasti. No, no, ya. No. Stop. No. Kenalan aja. Dan karena kakak jangan juga. Rasa. Jangan jadi, kakak bisa tegas sama dia, terus kakak benar-benar sayang juga sama dia. Sayang banget bang, ini sayang banget karena dia anak kesayangan ini. Makanya dari situ pun dia merasakan hal itu, akhirnya dia respect dan merasa nyaman sama kakak. Makanya kemanapun dia ngekor kan? Ngekor dia. Nah, dan nggak jauh nah, kan? Yang anehnya tuh aku nggak pernah ngelatih dia buat jalan di samping aku. Nggak pernah ngelatih sama sekali. Makanya aku agak worry kan. Kemarin tuh aku setiap bawa dia jalan pakai list kan? Iya. Nah, karena ngelihat dia rusuh. Jadi aku tempelin terus tuh, listnya aku pendekin. Lama-lama, aku keluar, naik, turun, ke bawah, basement. Ngikut aja di samping. Kok bisa ngikut-ngikut ya? Ngikut sendiri, apa ya? Mil, here, here, slowly, slowly, dia ngikut. Jadi kalau dia lari, aku, no, 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 no. Balik lagi sini nungguin, kayak gitu. Padahal gak pernah aku latih. Tapi kayak, udah insting dia kayaknya. Bonding sih sama jodoh. Udah jodoh jadi, susah juga. Iya. Kayak di rumah nih misalnya, ada anjing apa gaya si capo atau yang lain tuh nggak semudah kita bikin kalau kan dia jodoh banget sama aku nih kan kayak musuh-musuh nggak terlalu kayak si Floki ya. Kalau Floki emang benar-benar bonding jadi sampai ditungguin nggak sih iya kalau di toilet tuh selama aku iya, ditungguin sama kayak dia kan sampai tidur iya depan toilet iya benar itu udah bonding banget parah nih. Makanya ini mau kemana pun nggak perlu di list ya pasti dia bakal ngekor. Cuman kalau keluar aku pasti list karena itu dia suka nyamperin iya, yang lain. Iya, mengantisipasi aja. Loki. Tapi nggak kabur kan? Kayaknya kalau misalnya gede banget, kan? Nggak mungkin dia lari. Nggak. Bakal balik lagi. Iya, bakal lari seneng, ntar balik lagi di pantai. Soalnya pernah punya saudara punya shih tzu juga, itu udah dipiara udah kurang lebih setahun kali. Setahun. Pokoknya udah lepas rumah please. Hilang. Nggak balik lagi, nggak balik. Sampai sekarang. Paling ditangkap warga dibalikin, habis itu hilang lagi guys. Sekarang dipegang pakai list kan? Pas listnya dilepas hilang langsung. Oh dia enggak sih. Terus ada lagi pengalaman dia anjingnya dilatih naik motor nih kan? Iya nah, lompat. Ownernya lagi sama-sama nih kan? Kabur, tiba-tiba langsung naik ke motor orang. Terus kabur lagi. Ya? Terus ditegur ditirekin nama yang punya nggak mau balik lagi. Kalau ini saya yakin pasti nurut banget nih. Soalnya aku gak pernah kejar dia. Misalnya pergi nih. Itu ya, poinnya itu juga suka. Jadi dia ini udah benar-benar bergantung sama kakak. Dia pernah sama temen aku kan pecinta anjing juga dan kesini dia sayang banget sama dia nih. Sampai tuh sering main kesini cuman buat main sama dia. Terus dikasih makan. Jadi aku tuh sebenarnya gak pernah biasain aku makan aku kasih. Palingnya sekali seminggu aku makan kasihan aku kasih. Gak yang tiap hari gitu kan. Nah temen aku tiap dia datang dikasih makan sama dia. Jadi makan apa dimutin dulu dikasih makan. Sampai dianya tuh nyaman sama temen aku. Sampai aku panggil tuh dia gak mau dia ngikut. Temen aku pulang nih, dia ngikut buntutin aku panggil gak mau. Ya udah aku biarin, ya udah aku tutup datang dia. Pasti kan pasti. Datang lagi dia. Nah dari situ mungkin dari situ setiap dia pergi panggil datang pasti datang ya? Datang. Cuma dia sempet batu juga nih. Tadinya kan dia mau main mau apapun aku panggil nih, dia pasti dateng. Tapi semenjak ada mama aku, nah dia kalau aku marahin selalu diiniin sama mama kan. Oh dilindungin lah. Dilindungin. Ya. Jadi aku marahin tuh dia langsung sembunyi nih di belakang mama. Sempet tuh nggak nurut. Maksudnya dia harus dipanggil 2-3 kali baru dia dateng. Datang.
Kak, kesel juga sih. Latihnya lama banget terus. Akhirnya tapi sekarang udah misalnya di kemarin nih sembunyi di mana gitu dipanggil datang langsung datang. Harus dua kali sih. Dua kali tapi intinya mau datang kan? Mau datang, pasti, pasti. Berarti udah bonding banget ini. Dia kalau misalnya ngambil sendal aku bilang, "Mila leave it," dia bakal lepasin sendalnya. Nurut sih dia. Cuman kadang kalau di tempat umum tuh suka gitu, Bang. Suka kayak bikin malu. Kalau nggak nurut iya, soalnya kan nggak pernah dilatih di luar. Jarang. Tapi nih, untuk bonding sih ini bonding banget ini. Ya sini anteng aja sini. Nggak pergi-pergi. Dia benar-benar respect sama kakak nih. Sampai dia nggak mau jauh. Mila, kenapa ngeliat Franky? Kecoh. Mila, apa-apa, Mila. Hei, cium-cium bawahnya Froggy ini dia. Tuh kan, dia bikin malu banget dong. Enggak lagi pelan. Lu jangan bikin gua malu dong, Mila. Lu udah dilatih juga, masa lu gak mau nurut sih? Si Musa juga sih, ini kadang-kadang kayak gitu juga kalau ada gak fokus jadinya. Gak fokus. Dia tuh penasaran sama anjing karena jarang ketemu kali ya. Jadi kalau ada anjing baru tuh dia kayak pengen nyamperin terus. Keren banget sih guys dia Milo nih. Bonding soalnya. Enggak udah pede dia. Iyalah, tapi di sini terus kan. Enggak pernah mau ke sana. Mana Floki? Apa Floki? Floki padahal biasanya ketemu anjing-anjing yang bulu-bulu panjang begini. Apa? Galak. Sangar banget. Aku pernah nonton Bang itu konten yang Shih Tzu 2 itu. Yang dicaplok sama dia bukan? Yang Shih Tzu 2. Yang di taman-taman itu. Yang ibu-ibu pakai hijab yang punya yang dipakein baju sama ibu-ibu itu. Konten kita. Iya. Oh, lupa ya. Shih Tzu 2 yang pakai baju. Yang dia enggak mau makan, enggak mau minum. Mau dilatih nih. Tapi masalahnya dia enggak mau makan. Jadi di dalam rumah. Bukan, yang di taman. Kontennya tuh di taman. Shih Tzu 2. Itu benar-benar ditarik-tarik tuh dia. Oh iya lihat-lihat ingat. Wah, itu parah. Nurut, itu parah banget. Parah banget itu. Itu kalau dilepas kabur itu. Iya. Itu kan di ini nama Volki kan iya, di intimidasi sama Volki akhirnya bisa ngalah dia, kalau enggak parah banget itu situasinya tuh. Tapi kasihan sih. Kalau kayak gitu tuh gimana Bang yang ngelatihnya ya kalau udah kayak gitu ya? Udah tua juga. Terus enggak bisa dilatih sama sekali. Bisa. Masalahnya kan nurut doang ya, kalau trik udah susah ya. Enggak tegas ownernya, enggak tegas. Susah. Sayang banget soalnya Bang. Kayak mama aku. Aku marahin dia, aku dimarahin banget. Enggak bisa kalau pokoknya kalau miara anjing, kita harus tegas. Kalau enggak tegas dia enggak bakal denger sama kita. Iya. Oke. Oke. Eh. Milo baik kok, Floki. Dia enggak suka gonggong. Cuman makanya aku pede melihara dia di sini soalnya dia nggak berisik sama sekali kecuali kita main-mainin ya kayak. Tapi kalau Shih Tzu kan gila gitu, berisik banget nggak dia sampai aku awal-awal tuh ini anjing atau anak monyet ya. Ini kalau besok misalnya cari anjing lagi nih piaranya terus mau cari yang kayak gini nggak ada susah. Oh ya, banget walaupun ada anaknya dia. Oh ya, banget. Bonding kayak gitu tuh susah banget. Tapi bisa kayaknya deh kalau misalnya dari kecil dilatih. Susah. Shih Tzu emang karakternya gitu ya? Bukan. Jadi masing-masing anjing itu beda karakter, nggak sama. Beruntung dong dapat ini. Beruntung. Kayak Floki nih, anaknya Floki nggak bisa kayak Floki. Nggak bisa. Susah. Oh, padahal dari kecil sama apa nggak? Iya. Ya si ini aja si Muso. Didik cara didikannya sama, ininya kayak sama. Kayak Floki. Iya, tapi. Iya sih. Nggak. Ya? Beda. Kayak Floki suruh naik ini sih, langsung aja. Itu kayak bayi tau Bang. Floki sumpah. Blok sini, blok sini. Sini. Red sheet. Milo lihat tuh bisa kayak gitu. Jam. Dor. Sini, boleh sini. Iya, dia kehalang gitu. Milo juga ada tuh ininya. Kayak gitu, sorry Bang, maaf ya. Iya. Blok sini, dam. Blok sini. Oh, sama tuh lensanya. Dam. Blok sini. Milo. Blok sini. Kembaran apa? Wow, ini keren nih guys. Cocok kan? Ya, pasangin gimana tuh? Panjangan sih. Kembaran nama Floki nih.
Jadi ini nggak adanya dari di border Belanda guys ya. Pas teman liburan ke sana dibawain dua, cuma nggak tahu satunya kemana. Ke good boy. Good boy. Blok ini kalian lu sekarang udah pakai lensa merah tuh. Tuh. Digigitin sama dia nggak biasa. Dia ini nggak biasa pakai kalung, nggak biasa pakai leash. Kebiasaannya kayak gitu. Karena memang sering di kandang ya. Aku nggak. Oke. Sini. Itu kandangnya nggak pernah aku tutup bang. Paling kalau ngepel aku masukin, ntar keluarin lagi. Makanya dia berontak kalau dikandangin. Shit. Nah terus kenapa sampai dia nggak nurut juga? Soalnya mental juga. Kenapa? Mental. Kalau Floken dia alpha nih, jadi ya, di mau dimanapun dia nggak bakalan takut, dia nggak terpengaruh sama. Oh ya 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 ya. Gak sekarang nih suruh sit pura-pura mati ya ngikut aja, suruh lompat ke sini nih. Ya kali lah kalau dari 6. Betul ekornya tuh dia pede aja. Dia jiper sih nih, dia juga naik nih ekornya emang nggak. Kalau musuh, waduh musuhmu udah fokus ke sini nih. Bakal di ini nggak? Detect nggak sama musuh? Kalau misalnya enggak, kalau dia ini nantang, udah langsung di-attack sama musuh. Hey, Floki. Sini. Sit. Pas dulu. Milo juga bisa. High five. Milo, come on, boy. High five. Wah, bikin malu lu, Milo. Ah, udah. Oke, guys. Paling itu aja nge-vlog sama Kak Rizka. Bersama si Milo, pokoknya nih Shih Tzu. Milo the good boy. Shih Tzu. Milo Shih Tzu-nya beda banget nih guys. Dia kalem, terus bonding banget. Dan gue baru pernah ketemu Shih Tzu yang bonding sama ownernya sebonding ini nih kak. Serius. Tau sih, berapa vlog yang kita nge-vlog sama Shih Tzu kan. Wah mana ada bondingnya, gila. Dikasih tau motonya pun gak dengar. Nah, jadi kuncinya memang tegas. Harus tegas sama anjing kita sendiri. Kalau gak tegas, gak bakalan dengar. Dan gak bakalan bisa respect sama kita, bener gak kak? Benar. Ini, tau gak, aku gak pernah dijilat sama dia. Sama dia? Iya. Karena aku marahin. Oke. Jadi dia nurut banget. Nah, jadi cuma kalau orang dijilat sih kayaknya. Energi kita pun itu penting banget. Kalau kita tegas tapi ya lepo-lepo juga enggak bakal dengar. Dan terbukti itu dia kalem banget tuh. Tuh. Oke, guys. Paling itu aja nge-vlog kita. Makasih banget enggak udah terima kita nih, enggak. Udah jauh-jauh ya. Datang ke Tangerang. Pokoknya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Vlog in the Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Peace out.